Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Delicia for You. Stay, di depan gua sudah ada Stray Kids Christmas Evil MV teaser yang kedua. Gua udah mereaksikan yang teaser pertama minggu kemarin, tapi gua masih kurang paham tuh mereka mau ngapain sebenarnya, dan juga kurang begitu jelas juga mendengarkan warna lagu dari lagu ini. So kita akan lihat aja di teaser yang kedua ini, guys. Untuk kalian semua para Stay yang melihat, suruh masuk ke Stray Kids sampai sini. Atau besar dokter suruh disini tetap sakit di situ. Untuk sampai pinggung gue begitu aja. Nanti gue coba tetap sama mungkin, oke? Okay? Di samping teaser yang kedua, yang di pertama itu kalau salah mereka itu harus menggantikan pekerjaannya Santa Claus, karena Santa Claus lagi berhalangan karena dia lagi hilang suaranya deh. Tapi kita lihat apakah akan lebih jelas teaser yang kedua. In 3, 2, 1, Stray Kids, please hit me. Let's go. Oh, beat lagunya. Oh. Wow, ini beat yang di teaser pertama. Beat hip hopnya itu. Udah. Pendek banget anjay. Pendek banget, guys. Oke. Kita akan lebih detail. Di sini mereka lagi ngapain nih? Lagi bermain-main dengan hadiah-hadiah. Tiba-tiba hilang. Oke. Intinya mereka, oh, jadi mereka karena ini Christmas Evil, ada L, makanya kayak seakan-akan kayak evil, jahat gitu. Apakah mereka mencuri hadiah untuk dibagikan ke anak-anak ini sebagai penggantinya hadir Santa Claus? Wah, menarik sih tapi. Oke, mereka lagi kayak lagi di toko gitu, lagi beliin hadiah. Dan ini mereka lagi mau on the way ke rumah-rumah anak-anak kecil, guys. lucu ya. Gue suka sih konsepnya. Itulah dia, sangat-sangat pendek banget. Tapi gak apa-apa, itu bikin gue semakin penasaran, ingin melihat full MV dan juga full video dari Christmas Evil ini. So, untuk kalian semua para stay, silahkan subscribe, karena gue pasti akan bersikap semua tentang Stray Kids lainnya dan juga berapa tentang mereka. Nanti gue coba untuk bersikap semuanya, oke? Okay? So, thank you, dan see you the next Stray Kids Christmas Evil full music video. Bye-bye.